ada satupun manusia yang memilih tertimpa musibah atau bencana. Sederet bencana yang menimpa Lombok menggerakkan hati semua orang untuk berbuat sesuatu. Dari dunia selebriti, Dorce Gamalama berinisiatif mengunjungi penampungan korban di Lombok. Dorce datang dengan rombongan bermaksud memberikan bantuan dan menghibur anak-anak pengungsian dengan mendongeng untuk mereka. Kedatangan saya yang kedua, yang duluan yang tanggal 6, 7, 8, 9, 10-nya saya pulang, terus 16-nya kemarin balik lagi ke sini. Ini Bunda nyalurin bantuan kah? Oh iya, dari teman-teman artis, dari teman-teman saya, dan juga ini sebenarnya kita mau bikin acara, tapi karena gantian, karena sekarang udah di sama apa sama Arta Graha, dan kita punya itu sendiri dari tim dongeng kayak dongeng gitu juga, itu saya menghibur. Kemarin kita ke nggak tahu lupa saya apa Lombok. Lombok apa tuh yang parah itu loh, yang di atas bukit itu loh. Oh itu benar. Ini Bunda, mungkin pesan-pesan Bunda untuk korban. Ya, dengan melihat anak-anak seperti ini, kadang-kadang bisa menangis ya, mereka meninggalkan sekolahnya, terutama orang tuanya juga yang rumahnya itu, pokoknya segala sesuatu lah kita sangat prihatin, mudah-mudahan cepat terrealisasi, cepat diganti. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GET TV.